Hari ini kita mau berangkat mancing nih guys. Sekarang kita sudah siapin umpannya, yaitu lumut guys. Kemudian kita juga membawa air minum supaya tidak haus ya guys. Tanpa berlama-lama, sekarang kita sudah sampai di lokasi nih guys. Waktunya kita lempar langsung pancingnya nih guys. Mudah-mudahan kita beruntung hari ini guys. Dengan mengucap bismillah guys, langsung saja pancing kita disambar nih guys. Mendapatkan satu ekor ikan, tapi yang kecil kayak gini guys. Awalnya itu emang kecil guys. Sekarang ini dia nih guys. Ya lumayan ya guys. Selang berapa menit nih guys, kita langsung mendapat double strike. Wow, mantap banget nih guys. Ini sih mantap jiwa. Mata kailnya langsung lengket semua guys. Double strike. Wow, keren guys. Ternyata yang mancing itu bukan aku saja nih guys. Di seberang sana juga ada yang mancing ya guys. Wah, enak banget mancing lagi kayak gini nih guys. Soalnya cuaca tuh lagi panas banget nih guys. Sekarang kita masih menunggu tarikan nih guys, siapa tahu kita dapat lagi guys. Dengan wajah yang sumringah dan cuaca yang sangat panas banget nih guys, aku masih melempar mata kailnya nih guys. Lihat saja mulutku sampai miring-miring kayak gitu. Tiba-tiba saja guys, ada ketek yang lewat guys. Waduh, sekarang ombaknya besar banget, pelampungku sampai tenggelam gitu guys. Kalau di tempat kami ini namanya ketek guys, kalau di tempat kalian ini namanya apa ya guys? Oke guys, kita lanjut mancing lagi. Tapi beruntung banget, berkat ketek yang lewat tadi guys, kita mendapat double strike lagi. Wow 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 wow, bisa double strike terus guys. Enak banget kalau kayak gini mancingnya, mantap jiwa nih guys. Double strike kayak gini, ini sih namanya lagi hoki nih guys. Mancing bisa dapet dua kayak gini. Langsung saja kita lempar lagi nih guys. Tiba-tiba saja aku strike lagi, padahal temanku lagi datang nih guys. Dia mau menyaksikan ikan yang ku dapat nih guys. Ini nih guys. Wow 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 wow, hoki banget. Aku strike berkali-kali guys. Tidak menunggu lama nih guys, pelampungku langsung tenggelam nih guys. Langsung dapat lagi nih guys. Temanku sampai heran kayak gitu nih guys. Soalnya aku strike terus. Mantap 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 mantap. Tiba-tiba temanku juga mau coba nih guys. Kita saksikan apa dia dapat ya guys. Mana guys, apa dia dapat? Aduh, ih, telat guys. Guys, hampir guys, hampir dapat. Dan ternyata di hulu sana ada orang yang lagi jaring nih guys. Ini sih airnya bebas, mau jaring, mau jala, mau mancing nih guys. Biasa dulu mancing ini, mancing itu ayo ngutus dulu kita nunggu tempat jati biasa nih. Ika selagi makan. Sekarang coba kita saksikan apakah dia beruntung ya guys. Padahal ikannya itu banyak banget loh di bawah sana itu. Sampai-sampai umpan tuh nggak bisa kesentuh air, langsung dimakan sama ikannya nih guys. Tapi sepertinya temanku ini kurang sabar ya guys. Dia tuh malah kesal gitu guys. Belum, aneh. Mana? Dan ternyata teman kak itu sudah menyerah guys. Dia tak sanggup lagi karena tidak mendapatkan ikan guys. Baru beberapa detik saja nih guys aku menggantikannya, aku langsung strike nih guys. Wow 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 wow, kok temanku bisa gitu ya guys. Dia malah kabur gitu guys, tidak sanggup melihatku mendapatkan ikan terus nih guys. Padahal baru beberapa detik saja nih guys. Oke, sekarang kita kasih lihat nih guys hasil yang kita dapat hari ini. Wow, lumayan banyak ya guys. Itu sih ada beberapa yang enggak kerekam nih guys, soalnya takut baterainya itu habis nih guys.
Pokoknya enak banget mancing di Sungai Musi saat ini nih guys. Ikannya itu banyak banget nih guys. Setelah mendapat satu karung ikannya, kita bawa pulang.